Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، حضرين حضرات جماعة صلاة الظهر مسترايا مجاهدين رحمكم الله. الحمد لله hari ini kita kembali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan panggilan Allah, memenuhi panggilan Allah, laksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita memasuki bulan Syaban. Kita berada di satu Syaban 1442 Hijriah. Tentang bulan Syaban ini ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dari Usamah bin Zaid. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Usamah yang merupakan salah seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Zaid bin Harithah, bertanya kepada Rasulullah tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasul, aku tidak melihat engkau berpuasa dalam bulan tertentu yang lebih banyak dibandingkan puasa di bulan Syaban." Qal, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bulan ini Syaban adalah bulan yang banyak manusia lalai. Banyak manusia lalai antara Rajab dengan Ramadan, antara Rajab dengan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun, padahal dia adalah bulan, turfa'u fihi al-a'mal, diangkatnya di dalam bulan itu amal, ila rabbil alamin, kepada Tuhan seru sekalian alam. Fauhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Dan aku ingin agar amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis ini statusnya, derajatnya adalah hasan. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi ada satu amalan di bulan ini yang dilakukan oleh Rasulullah lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yasumu Sya'ban kullahu." Kana yasumu Sya'ban kullahu. Tetapi di berikutnya
beliau mengatakan kana yasumu Sya'ban illa qalila. Di awal mengatakan kana yasumu Sya'ban kullahu, tapi berikutnya beliau mengatakan kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban semuanya, satu bulan full. Tapi berikutnya Aisyah mengatakan beliau berpuasa Sya'ban kecuali sedikit saja yang tidak berpuasa. Jadi untuk menjelaskan bahwa berpuasanya Rasulullah di bulan Sya'ban itu seolah-olah seperti berpuasa sebulan penuh. Sampai Aisyah mengatakan beliau berpuasa Sya'ban seluruhnya, untuk menjelaskan lebih banyak berpuasanya seolah-olah berpuasa sebulan penuh. Makanya beliau mengatakan illa qalila, kecuali sedikit saja yang beliau tidak berpuasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, berdasarkan hadis ini maka kita perlu untuk mempelajari beberapa hal. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban seperti yang dilihat oleh Usamah bin Zaid dari Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna hikmah daripada beliau melaksanakan puasa di bulan Sya'ban ini. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, di antara fawaid daripada hadis ini, manfaat daripada hadis ini, sebagaimana kita bisa lihat dari redaksi hadis, bahwa di antaranya adalah annahu syahrud yughfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan-bulan yang sebagian orang lalai dari beribadah di dalamnya, karena Rajab itu begitu gegap gempitanya. Banyak orang mengalu-alukan, banyak orang menyebut-nyebut nama Rajab dan melakukan berbagai amalan. Nanti Ramadan juga seperti itu, banyak orang yang menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Tapi Sya'ban ini banyak orang yang lalai untuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Apalagi Sya'ban itu menurut kebiasaannya orang Arab pada zaman nama ini dan beberapa sekian lama kebiasaan mereka. Kenapa disebut dengan Sya'ban? Karena berasal dari kata-kata tasya'ub. Tasya'ub itu terpencar-pencar kemana-mana, pergi kemana-mana. Di antaranya pada masa itu mereka suka perang. Di bulan Rajab adalah bulan haram, gak boleh. Lalu nanti akhirnya di bulan Sya'ban mereka melakukannya. Atau mereka mencari rejeki terpencar dari berbagai tempat sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, jadi bulan ini bulan banyak orang melalaikan ibadah-ibadah tertentu, tidak seperti nanti di bulan Ramadan. Bahkan ada yang memanfaatkan bulan Sya'ban ini untuk banyak-banyak makan, untuk bahkan ada yang berpuas-puas dengan hal-hal yang bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti Ramadan bisa melaksanakan ibadah, dan sehingga puas dulu sebulan Ramadan, baru nanti Ramadan minta ampun kepada Allah. Ada sebagian yang berpikiran kayak begitu, sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikiran yang tidak baik, kebiasaan yang tidak benar ini diisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebiasaan banyak-banyak melaksanakan ibadah puasa di bulan ini. Nah, di antara kelebihannya adalah ketika manusia lalai melaksanakan ibadah di bulan ini, kita melaksanakannya. Ini adalah salah satu di antara keistimewaan. Karena pada masa orang sedikit melaksanakannya, kita menjadi istimewa. Ketika orang sudah banyak,
kita menjadi biasa-biasa saja, kecuali kita betul-betul istimewa di hadapan sekian banyak orang. Tapi kalau sedikit orang yang melaksanakannya, kita menjadi istimewa pada saat kita melaksanakannya. Itulah sebabnya di antaranya kenapa malam-malam saat orang semuanya istirahat tidur, kita bangun untuk melaksanakan sholat malam. Kita istimewa di situ karena tidak banyak orang melaksanakannya. Kita menjadi orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia. Kemudian ketika orang tidak banyak mengamalkan amalan-amalan dan kita yang termasuk mengamalkannya, berat rasanya. Tapi kalau semuanya melaksanakannya, melihat orang juga melaksanakannya, jauh lebih ringan dibandingkan kalau kita melaksanakan orang lain tidak melaksanakan. Sehingga berpuasa di bulan Syaban ini menjadi banyak keistimewaannya, karena kita mampu untuk menahan diri melaksanakan hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh orang lain, tidak ikut-ikutan dari apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi kita bersabar untuk melaksanakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirin rahimakumullah, di antara amal yang juga di antara rahasia yang juga penting untuk kita ketahui dari hadis itu adalah bulan ini bulan diangkatnya amal. Bulan ini bulan diangkatnya amal. Kalau bahasa kita, bulan Sya'ban ini adalah bulan rekapnya amal. Dan rekapnya amal ini ada 3 tahap. Ada yang harian, amal kita setiap hari itu diangkat ke langit. Ada yang setiap pekan dan ada yang setiap tahun. Setiap hari itu adalah pada saat subuh dan pada saat subuh dan asar. Pada saat subuh dan asar di situ malaikat yang sip-sipan mencatat amal kita itu naik nanti di asar kepada Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit setelah mereka ya pada waktu subuh itu yang mabit di bumi atau yang melaksanakan tugas di malam hari, nanti paginya mereka akan naik ke langit melaporkan amalan kita dari sore sampai pagi hari. Nanti yang di sore hari nanti akan melaporkan amalan kita dari pagi sampai sore hari. Itu dari malam sampai pagi hari. Itu dilaksanakan terus setiap harinya. Kemudian setiap pekannya ada rekap lagi, yaitu hari Kamis. Hari Kamis itu sepekan amal kita dilaporkan kepada Allah, dan setiap tahun amal itu dilaporkan pada bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah menyatakan, aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Begitu juga sangat senang malaikat ditanya ketika ditanya oleh Allah, bagaimana engkau tinggalkan hamba-Ku di setiap hari itu. Mereka mengatakan, mereka dalam keadaan sholat. Ketika laporan subuh itu mereka berangkat, mereka melihat umat Islam atau orang-orang tertentu melaksanakan sholat. Nanti ketika habis asar naik, ada malaikat yang naik. Ketika ditanya oleh Allah, bagaimana hamba-Ku, dia dalam keadaan sholat aku tinggalkan. Nah, hal-hal seperti itu, ketika amal kita diangkat, posisi kita dalam keadaan mulia, maka insya Allah kita akan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena bulan Ramadan tinggal 1 bulan ini, maka Sya'ban dianggap oleh para ulama sebagai bulan latihan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang paling utama nanti di bulan Ramadan. Latihan paling pertama adalah latihan berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa menikmati ibadah Ramadan karena kita sudah latihan yang cukup panjang di bulan Sya'ban ini. Kemudian juga yang kedua adalah latihan supaya jiwa kita menjadi lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang yang tiba-tiba kadang-kadang tersiksa melaksanakannya. Bahkan
ada sebagian amalan dari para ulama kita terdahulu yang disebutkan dalam beberapa riwayat karena Habib ibn Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Ya, Habib ibn Abi Thabit mengatakan bahwa apabila masuk bulan Sya'ban, beliau mengatakan inilah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Inilah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Wa kana Amr ibn Qais idza dakhala Sya'ban akhlaqa hanutahu. Kemudian Amr bin Qais apabila setelah masuk bulan Sya'ban, beliau tutup warungnya, beliau tutup tokohnya dan yang tempat beliau berjualan, wa tafarraha diqira'ati Al-Qur'an, konsentrasi untuk sudah membaca Al-Qur'an. Sampai ke tingkat itu ada sebagian orang yang betul-betul menjadikan bulan Sya'ban ini bulan persiapan untuk sampai ke tingkat puncak nanti di bulan Ramadan. Dan juga di antara makna daripada amal ibadah yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah ta'ziman di Ramadan, mengagungkan Ramadan. Artinya kalau ada yang istimewa yang hendak datang, biasanya persiapan kita untuk menyambut kedatangannya itu tidak biasa-biasa, tetapi sangat luar biasa, supaya kedatangannya itu memuaskan yang akan datang itu, sehingga persiapan kita pun tidak biasa, matang persiapan kita, sungguh-sungguh, bahkan kadang-kadang bermalam-malam, berhari-hari kita untuk mempersiapkan kedatangan tamu istimewa itu. Oleh karena itulah ketika kita memulainya dengan puasa di bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan persiapan hati kita dan amalan kita itu akan membantu kita insyaallah menjadi lebih matang dan lebih utama, lebih baik hasilnya dibandingkan orang yang tak pernah mempersiapkan dirinya. Terakhir, hadirin hadirakumullah, kami berpesan kepada yang belum selesai membayar hutang puasa tahun yang lalu, baik yang hadir di sini maupun yang ada di rumahnya, ibu-ibu atau anak-anak perempuan kita atau siapa saja yang mungkin pada Ramadan lalu tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, ada kesempatan untuk membayarnya. Mudah-mudahan ini bisa kita bayar, karena Aisyah mengajarkan kepada kita bahwa beliau melaksanakan qada itu di bulan Sya'ban, karena kadang-kadang kata Rasulullah, lima kanati Rasulillah minni, karena posisi Rasulullah SAW dariku, Rasulullah SAW dariku, karena kecintaan dan ketaatan kepada Rasulullah, Aisyah lebih menunda untuk berpuasa, membayar puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga ketika Rasulullah berpuasa, beliau juga berpuasa. Sehingga kalau Rasulullah tidak berpuasa, kapan Rasulullah hajat kepada beliau, bisa beliau taati keinginan Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah berpuasa, maka beliau pun melaksanakan ibadah puasa, memanfaatkan hari-hari itu juga untuk melaksanakan ibadah. Dari situ para ulama mengatakan sebaiknya jangan menunda lagi Ramadan, hutang puasa di Ramadan sebelumnya tahun lalu dengan lewatnya Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, sejak dari sekarang, sebelum kita memasuki Ramadan, maka yang punya hutang segeralah untuk menyelesaikan hutangnya, supaya tidak bertumpuk-tumpuk dan semakin berat kita melaksanakannya. Bahkan ada yang mengatakan sebagian ulama mazhab fikih mengatakan kalau sampai lewat Ramadan lagi, maka selain membayar hutang, dia perlu juga untuk membayar fidyahnya, untuk membayar fidyahnya, karena dia telah melewati satu tahun Ramadan. Oleh karena itulah, mari kita manfaatkan hari-hari masih satu bulan ini untuk sesegera mungkin melaksanakan ibadah-ibadah yang belum kita laksanakan selama tahun ini. Kalau ada hutang, bayar hutang,
yang sudah bayar hutang, maka siapkan diri untuk berbenah, melaksanakan amal-amal sunnah supaya kita terbiasa dan semakin mantap melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Syaban ini dan kita disampaikan ke bulan Ramadan yang akan datang ini. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.